Hari terus berganti, ku takut engkau pergi. Kau telah kumiliki, tak akan ku lepas lagi. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari terus berganti, ku takut subreker aku pergi asik-asik jejek. Tapi aku yakin kalau subreker aku nih yang lagi nonton video ini gak akan pergi, karena kalian semuanya selalu nungguin aku buat ngereaksiin video-video dari idola kalian ya. Dan kali ini gilirannya Lesti Kejora berduet sama Owan Boalemo. Beserah suaraku. Owan Boalemo nyanyiin lagu duet fenomenal antara Lesti dan Vildan. Lagunya berjudul Lebih Dari Selamanya. Beda-beda lagu ya, beda lagu itu ya. Apakah Owan bisa menampilkan sesuatu yang spesial seperti latihan-latihan ataupun yang sering dinyanyiin sama Owan? Karena ini kan dadakan ya. Kita langsung nontonin aja Lesti Kejora Owan Boalemo Lebih Dari Selamanya. Ini kan dadakan ya, ibarat kata tuh lagi penjurian, lagi komentator gitu, Owan disuruh nyanyi. Aku penasaran ini Owan bisa nyanyinya semaksimal kalau yang benar-benar dipersiapkan apa enggak gitu. Lagu ini fenomenal banget kan, dinyanyiin sama Vildan sama Lesti. Penontonnya kalau nggak salah yang live-nya itu bisa sampai berapa puluh M kalau nggak salah. Lagu ini nih. Aduh. Aduh, aduh, enak, enak banget. Dinamikanya bermain banget, Owan. Aih. Aduh. Aduh, Lesti. Cara bernyanyi Lesti itu yang bikin aku tuh selalu terkagum-kagum sama Lesti. Nyanyinya itu kayak berbicara, jadi kayak ngobrol gitu. Ditambah lagi dari gesturnya, tatapan matanya. Kalian bisa lihat kan dia natapin Owan, kayak berbicara gitu, kayak ngomong. Dan penekanan-penekanan dikasih Lesti itu tepat banget. Hai, dinamika. Hai, langsung pecah suara di sini. Benar-benar biarpun nggak terkonsep tapi tetap bagus, tetap kompak, tetap enak didengar. Ya kan, ini kan dadakan ya, tapi kelihatan Owan tuh sepertinya siap banget buat menyanyikan lagu ini. Tahu lagu ini mau dibawa seperti apa gitu. Tahu udah kayak lagu ini kayak udah dikulik aja sama si Owan. Aduh. Eh, cengkoknya.
Cengkoknya Owan enak banget. Itu yang aku suka dari Owan ini. Apa ya? Kenaturalannya itu yang bikin aku suka sama Owan. Cengkoknya nggak dibuat-buat, gayanya nggak dibuat-buat, cara bernyanyinya tuh nggak dibuat-buat, semuanya kayak alami aja semua keluarnya. Banjir, cengkoknya banjir, bener-bener banjir dibikin sama Owan. Ah, Lesti. Lesti. Mwah. Oh, enak banget. Ini kenapa nggak dinyanyikan secara full gitu? Dikasih improve, dikasih aransemen yang bambum. Pasti ini keren banget duetnya sebenarnya ya. Aduh, ini jujur li kalau lagu ini benar-benar dipersiapkan gitu buat dinyanyikan sama Owan, aku yakin hasilnya pasti memukau banget. Aku yakin hasilnya bikin kita kelepek-kelepek, bikin kita ngerasa gimana sakitnya, gimana cintanya, gimana rasanya lagu ini. Ini aja yang dadakan seperti ini aja Owan nyanyiin yang penuh rasa. Kalau Lesti udahlah ya, itu di atas rata-rata. Rasanya semuanya kalau Lesti itu udah juara banget. Apalagi lagu-lagu yang memang lagunya Lesti gitu. Dia tahu banget gimana caranya bikin enak itu lagu. Tapi ini Owan bisa ngenakin lagu ini dan nyanyi sama Lesti seenak ini, itu aku bilangin keren banget buat Owan. Aku tunggu seandainya memang ada rezekinya Owan sama Lesti nyanyiin lagu ini next di panggung Indosiar. Kita tunggu ya. Semoga aja ada keajaiban ini. Oh, semoga dikabulkan. Amin. Dan buat kalian semuanya yang udah nonton video ini tapi belum subrek, kutunggu subreknya kalian ya. Loncengnya juga dinyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.